Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Sahabat PPI Dunia, Persatuan Pelajar Indonesia di seluruh dunia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai agama, ketika seseorang berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala masuk gerbang Islam, maka dia siap untuk menjadikan kepribadiannya kepribadian Islam. Ana muslim qabla kulli syai. Ketika dia akan melakukan apapun, maka ingat akan keislamannya. Saya pejabat, tetapi saya muslim. Saya camat, tetapi saya muslim. Saya jaksa, tetapi saya muslim. Jangan sampai dibalik. Saya kan muslim, tapi saya menteri. Saya menteri, saya pejabat, tetapi saya Islam, saya muslim. Korupsi, malu korupsi. Malu dengan imannya, malu dengan keislamannya. Maka masuklah ke dalam Islam dengan cara menyeluruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu fi silmika. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Jika Islam katamu, maka Islamlah cara berdagangmu. Islamlah cara bertetanggamu. Islamlah cara berpakaian. Masuk ke dalam Islam dengan cara menyeluruh. Maka datang bulan suci Ramadan ini, jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah, menjadi hamba yang berbakti kepada Allah, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjadi muslim musiman. Memang kita tidak bisa menolak musim. Datang musim rambutan, kita tidak bisa menolak datangnya musim rambutan. Tetapi ketika musim itu pergi, maka selesailah musimnya. Jangan sampai kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, kita rajin beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tetapi setelah bulan suci Ramadan, hilanglah semua, hilanglah ibadah kita. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat PPI Dunia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika puasa kita berhasil, setelah Ramadan ibadah kita menjadi meningkat. Kualitas ibadah kita meningkat. Jangan sampai Ramadan meninggalkan kita. Maka hilanglah segala-galanya. Sudahlah segala-galanya. Itu namanya ibadah kita tidak membentuk kepribadian kita. Terkadang kita sering terjebak oleh rutinitas ritual. Kita melakukan ibadah, kita melakukan perintah Allah hanya untuk menunaikan kewajiban. Sampai di mana ibadah kita membentuk pribadi? Kita jarang mengevaluasi. Sahabat PPI Dunia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berikrar. Kita sudah kontrak kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Sesungguhnya ibadahku, solatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah bersaksi kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah, maka kita tidak menggantungkan hidup kita kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak meminta rezeki kecuali kepada Allah. Kita tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat PPI Dunia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak diri saya dan teman-teman semua untuk bisa menjadi hamba Allah yang taat fi kulli zaman wa fi kulli makan, di setiap waktu dan di setiap tempat. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun berada. Mudah-mudahan senantiasa Allah terima amal ibadah kita. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa julusana wa tammim takfirana ya Allah wa tammim takfirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Cukup sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.